Dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia, ratusan petugas kereta PT KAI Daop 3 Cirebon, Jawa Barat melakukan aksi bersih-bersih di Stasiun Cirebon. Aksi positif ini dilakukan untuk mencegah aksi anarkis selama peringatan May Day. Meski tidak berdemo dan melakukan sweeping di jalanan, namun para petugas PT KAI di Cirebon, Jawa Barat tetap bisa memaknai dan memperingati Hari Buruh dengan cara yang lain. Seluruh petugas di stasiun Kejaksaan Cirebon, mulai dari petugas keamanan, petugas tiket, staf stasiun, hingga masinis, melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang jalur perlintasan rel kereta api di stasiun. Kegiatan peringatan May Day yang dilakukan oleh karyawan PT KAI di Cirebon ini diharapkan diikuti oleh para buruh pekerja di tempat lain agar tidak mengisi peringatan May Day dengan aksi yang anarkistis. Kita bersih-bersih stasiun ya. Ya, rumput yang tumbuh ini kita bersihkan, termasuk di sekitar pintu perlintasan. Dalam rangka apa ini? Ya, May Day ya. Saya kira memperingati buruh sedunia ini dengan kegiatan-kegiatan positif yang bisa membuat pelanggan pengguna jasa kereta api itu semakin terlayani dengan